Hi guys, kali ini gue mau unboxing nih WPLC24 baru datang dari Cina. Pembelian tuh tanggal 18 April sampai sini tanggal 21 Mei, jadi sebulan lebih 3 hari. Oke, hari sekarang kita buka. Di mana? Gila. Lihat packingnya rapi, tak ada penyok. Alhamdulillah, semoga isinya juga aman-aman saja. WPL ini saya beli harganya 370 dengan ongkir 134 ke area Jakarta. Is keren coy, bagusnya. Bisa kita lihat di sini. Dan katanya ini semuanya sudah propo, full propo dari gas dan steering, tapi kita belum coba dan itu baru katanya. Semoga saja iya. Kalau belum propo ya ntar beli lagi, tanya ini dulu boleh apa enggak nih, tapi ini ngomel beli dah. Wah, ternyata sudah dirangkai coy. Gue kirain mau di rangkai manual. Berarti ini tinggal buka terus dimainin dong. Ini kabelnya, ini remote. Kok kayaknya remote-nya nih, betul nggak nih ya? Kok begini? Dari bodi lumayan sih. Oh, baterai. Lampunya juga keren.
asapnya. Saya membeli bahan tambahan 4 1 set, 4 cincin, tadi saya buat saya motif jadi 6x6 beban. Bagus empuk, dan juga gardan belakang dan sambungan axle. Ada lagi ini, terus ini buat tambahan-tambahan stiker, terus apa nih, oh lampu, terus kaca buat yang tutup belakangnya ini. Ada lagi buat mana, ini buat kaca, bahannya ya mainlah buat variasi. Ini buat apa ini, saya nggak tahu ini. Kita coba, wah dapat obengnya ya lumayan. Ini buat ini sini, ini buat cuma agak sanksi dengan remote nih, kok remotenya buat beloknya begitu ya. Ini buat kaca samping sana ya. Ternyata tidak full probo, yang katanya full probo. Oke, kita coba nih. Beloknya kasar sekali. Satunya enggak full ya. Ya begitulah. Berarti kita harus upgrade ke upgrade remote servo receiver. Tombok lagi.